Halo kawan-kawan everyone, selamat datang ke YouTube channel saya dan selamat kembali. Jadi hari ini saya akan walk through arrangement untuk lagu Hatinya Tak Tahan by Daniel Schwer. Lagu ini actually dinyanyikan oleh Nora Niza Idris dan dinyanyikan semula oleh Daniel Schwer semasa Suku Akhir Big Stage minggu ke-6. Jadi minggu ke-6 tu pun kali pertama saya arrange untuk Daniel. Tiba-tiba terima teks dari dia minggu sebelumnya. Dia minta tolong saya arrange. So saya pun minggu yang dia teks saya tu saya agak busy lah sebab ada kebetulan ada satu production untuk siapkan satu lagu. Jadi weekend tu saya terpaksa terbang ke KL lah untuk recording session. Jadi tapi syukurlah dalam kesibukan tu siap juga arrangement lagu Hatinya Tak Tahan ni. Dan lagu ni saya arrange 90% saya siapkan dalam flight guna MIDI controller murah. Saya beli second hand RM80. Jadi 90% saya buat dalam flight semasa balik ke Tawau lah. So kita go through dia punya arrangement. So saya mainkan dia. Okay, ini dia punya wayang Jawi. Ini dipanggil sinden. Sinden. Ini vocal Daniel ya. Dia record guna handphone saya. Style-style Jawa lah. Gawe geger, gawe geger, nyolong sinto. Okay, jadi yang part sinden ni, di situ tidak banyak lah. Ada pads, ada dua layer pads. Lepas tu ada gamelan. Gamelan saya kebanyakan saya punya untuk instrumen world music begini saya guna Ethno World lah sebab dia punya quality library sangat bagus, sangat authentic lah, authentic. Okay, gamelan ada sedikit oud. Oud ni alat music Arab kalau tidak saya silap lah. So dia main pun sikit-sikit saja lah. Ya begitu. Okay, lepas tu yang gamelan pun main sikit-sikit lah untuk fill in fill part sinden tu. So untuk part ini actually saya nasihatkan Daniel lah supaya masa live guna free temples ya. Maksudnya keyboardist main satu pads, so Daniel akan sinden lah. Take time lah sebab kalau sinden ni kalau kita hold on to metronom kurang feel juga. Sebab dia ni kita kena nyanyi free tempo lah. Jadi saya ada inform Caan juga supaya bagi part ni untuk free tempo lah. Jadi senang untuk Daniel nyanyikan sindennya tu tidak terkejar-kejar oleh tempo. Okay, jadi seterusnya kita masuk kepada intro sebelum masuk nyanyi. Okay, itu part saya panggil dia part A lah ya. Okay, jadi dia punya intro tu bermula dengan drum.
Sebab saya bayangkan memang si Jeng yang main drumnya ni, jadi saya lagipun lagu ni dia kalau kita dengar dia punya original version dia ulang beatnya kan. So dari segi fill in tu saya buat dia a bit banyak chop sikit lah, busy sikit kan, macam ala-ala gospel chops lah begitu, supaya lebih energetic lah, lebih power. Dia suntik power ke lagu tu kan. So intronya pun mula dengan riff ni lah. So di sini saya ada buat demo untuk bass sama gitar, diikut juga oleh synthesizer lead lah. Jadi gitar dan synthesizer lead ni dipakai masa sequencer playback lah, campur sama live gitar supaya lebih orang bilang lebih tebal lah bunyi dia. Okay, jadi kita masuk ke bassnya tu. Okay, di sini ada beberapa ada lines dimainkan oleh string dengan flute. Ini pun dimain dikasih layer dengan original flute lah semasa live tu kan, kita boleh tengok. Ah, itu line dia. Lepas tu ada gamelan. Gamelan dia main looping. Okay, lepas tu ada angklung. Okay, jadi macam saya cakap dalam video sebelum ni, bila kita program alat-alat muzik ni, terutamanya alat-alat muzik yang tradisional ni, kita kena duduk dan kita kena kaji lah instrumen tu macam cara mainnya kan. So bila kita program dia ala-ala dimainkan oleh pemain sebenar lah. So semua ni dimasukkan sekali dalam playback live tu lah, sequencer dengan band lah, dia orang main sekali. Okay, jadi lepas tu okay, untuk percussion saya guna kendang ini dari Ethno World juga, agak bagus lah sampel dia. Okay, kita start dengan dari sini. So ada a few patterns supaya dia tidak looping, pattern yang sama lah supaya ada variasi. So kendang ni pun dimain bersama di layer dengan live kendang lah. Ada kendang player juga time live tu, so dia lebih macam lebih epic lah bunyinya. Okay. Lepas tu di part ini oleh kerana di music asalnya tu dia all the way beat sama, so di sini saya fikir macam mana mau kasih variasi dia punya arrangement ni supaya tidak all the way sama lah. So kalau live ni kita perlu lebih variatif lah supaya kita boleh attract audience juga, tapi not too much lah. So di sini saya eksperimen, saya letak trap beat music modern lah. Okay, so di situ dia ada trap beats lah. Kalau dia main dengan okay, kalau dia main sekali semua, dia akan bunyi begini. Gitu. Okay.
lepas tu di sini Daniel request supaya ada break, supaya dia ada boleh main sinden sikit lah, tarik suara sikit kan. And then di sini dia request supaya ada part menari, so saya bikin music untuk dorong tarian lah. Dan menari Jawa sikit lah, macam kita tengok dalam live kan. Ada melody line. Deng 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 da 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 da. Pasal ada attack. Okay, jadi di part tarian tu tak banyak jugalah. So kita mau showcase dong tarian. So ya, yeah, dia main begitu sialah dia. Yang penting banyak percussion lah di situ. Ya. Yeah. Banyak percussion. So kalau kita main dia. Nah, jadi alat music lain pun masih jalan macam angklung, flute. Daniel tarik-tarik suara lah. Kalau di live-nya ada nyanyian chorus berterusan lah, tapi dia breakdown lah. Okay, baru masuk. Okay. Baru riff dia. Okay, jadi dia punya arrangement begitu sih ya. Sebab lagu ni actually dia looping-looping lah. Kalau kita dengar original kan dia ulang begitu-gitu saja. So kita ambil yang highlighted parts, tapi kita tambah lah macam tadi saya tambah trap music supaya dia lebih ada elemen modern lah. Tapi masih dalam bunyi tradisional lah. Ada bunyi angklung, ada bunyi semua tu kan. So bagi saya ini pun salah satu highlighted performance Daniel lah di big stage ni, sebab lagu ni yang macam sudah suku akhir, lagu ni bawa dia punya momentum ke atas lah. Ya, dari situ dia punya momentum keep going high lah. Okay, jadi untuk instrumentation simple saja. Dia ada percussion macam saya tunjuk tadi lah. Ada pads, ada strings, ada gitar. Dan semua ni saya macam yang lalu-lalu saya bounce ke audio. Lepas tu saya bagi Caan lah. Nanti Caan yang compile, mix balik. Kasih balance balik mana yang dia perlu. Mana yang tak perlu dia buang lah. Dan kasih fit in sama band lah. Begitu. So saya rasa untuk arrangement lagu ni itu saja. Ini pun first time saya buat lagu tradisional yang untuk live TV lah. Selama ni tak pernah. Selama ni pun kalau kawan-kawan minta buat, saya buat untuk tarian kan. Tapi yang ini saya full blast. Lepas tu time buat ni pun saya duduk di flight. Time tu banyak turbulence semasa on the way balik Tawau. So mind pun bergegar-gegar. Tapi syukurlah semuanya settle dan minggu tu pun performance Daniel sangat superb lah. Ya, memang superb lah. So itu saja untuk kali ini. Lepas ni saya akan breakdown untuk yang lagu last, It's a Man's World. Dan lagu ni pun saya actually ada berkomunikasi dengan Abang Jat Lobo lah. Di bahagian backing vocals, saya beritahu bang belanja sikit Daniel lah untuk, maksudnya belanja tu maksudnya bagi all out sikit lah kan untuk Jawa-Jawa punya feel. So sebenarnya backing vocal tu pun banyak membantu lah untuk mendatangkan feel ni. Dan Abang Jad Lobo pun actually penyanyi backing vocal asal lagu ni, Mas Anoraniza Idris rakam lagu ni. Dia yang sebenarnya nyanyi backing vocal, jadi dia tahu sudah. Kalau saya tidak silap lah. Ya, itu sialah. Lepas ni kita tengok yang video Daniel perform live. Apa, macam mana
susunan muzik ni diinterpretasi dan dimainkan secara live lah. So until next time, jangan lupa share dan subscribe. Have a good day and thank you. That's all. Bye. Kecepat, kecepat, jangan ketinggalan. Hatinya tak tahan. Kecepat, kecepat.